Makan serba hitam sampai bibir hitam, ayo. Pandang tak jemu, pandang tak jemu. Outfitku udah hitam semua kan, lipstick pun juga pakai hitam, kacamata hitam, rambut hitam. Ternyata makanan hitam itu enak juga. Makan snack. Snack juga berwarna hitam ya. Tadi croissant hitam. Lihat sini, lihat sini. Kuenya pakai coklat hitam, nih. Hitam ya. Seharian penuh sama yang hitam-hitam. Ya dari makanan, dari apalah-apalah itu pokoknya hitam. Gak takut. Yeay, akhirnya dapat anggur hitam, guys. Asik. Maybe you can eat my car. Huh? My car is also. Untuk challenge-nya. So, I got it. Jadi guys, kita sudah selesai belanja yang ini nih. Black challenge. Halo semua, selamat pagi, apa kabar? Jadi pemirsa, hari ini kita mau buat challenge 24 hours food challenge with black color. Jadi kita mau buat 24 jam itu, jadi makan pagi, sarapan pagi, siang, malam. Jadi kita itu mau makan makanan yang memang warnanya warna hitam semuanya. Nah seperti ini nih, hari ini pagi ini saya mau sarapan. Jadi saya dibuatin sama suami pancake yang warna hitam. Dan di sini ada anggur hitam dan juga kopi. Ayo, kurang black apa lagi nih? Kurang hitam apa lagi? Dan juga ada coklat hitam dan ini juga saus coklat hitam dan ada cola. Kalau hari ini saya mau makan yang serba black. Nah, kurang hitam apa lagi? Semuanya serba hitam kan? Sampai-sampai baju juga hitam. Jadi nanti siang kita juga akan makan yang hitam-hitam. Jadi saya harus mikir dulu apa yang harus saya masak. Oh ya, teman-teman. Kita juga kolab sama teman-teman vlogger yang lainnya. Jadi teman-teman bisa subscribe teman-teman yang lainnya juga. Nanti saya akan bagi link channel mereka di deskripsi saya. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita lanjut lagi untuk food challenge-nya, the black food challenge, teman-teman jangan lupa di subscribe, like, share, dan juga nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Dan teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya atau baru melihat channel saya, salam perkenalan dari saya teman-teman. Dan jangan lupa di subscribe. I love you all. Jadi teman-teman, pada dasarnya memang saya suka pancake. Tapi ini yang pertama kali saya makan pancake yang warna hitam. Dan rasanya enak. Dicampur dengan kopi hitam. Dan juga anggur hitam dan juga coklat hitam dan juga cola hitam. Makanan hitam. Jadi pemirsa, ini saya mau makan siang nih, lihat. Jadi di sini ada cola hitamnya dan juga ini untuk buahnya. Ada anggur
Dan untuk makan siang saya ini ada hamburger, hamburger hitam. Dan juga ada coklat, coklatnya warna hitam. Jadi sebelumnya sekarang saya mau makan dulu kelapa. Jadi pemirsa, ini hamburgernya, bunsnya kita buat sendiri ya. Jadi makan hitam itu. Jadi pemirsa, ini sekarang kita mau masak makan malam. Ya, ini untuk masak spaghetti. Iya, spaghetti. Ini pemirsa. Nah, jadi dia spagettinya warna hitam. Jadi kita makan malamnya spaghetti warna hitam. Untuk challenge-nya. Ini kita rebus aja ya. Jadi ini nih teman, sudah hitam. Oke, sekarang sudah malam, sudah hampir jam 7. Makan-makan saya hari ini nih, pasta atau spaghetti yang warna hitam, black pasta. Jadi ini pastanya ini pakai Tinta cumi katanya. Saya sih tidak tahu, saya kan sudah beli. Jadi pastanya jadi tinggal masak doang. Sekarang mau makan. Rasanya enak loh teman-teman. Jadi ini saya pakai ini aja, garam dan pesto. Pesto itu dari kayak daun-daunan gitu, saya tidak tahu daun-daun apa itu. Dan buahnya saya pakai buah ini dan bumbu rujak warna hitam. Ini bumbu rujaknya ini saya buat gula merah dan juga kecap manis warna hitam. Dan cabai, ada kencur semua. Enak dan pedas ya. Jadi teman-teman, hari ini sudah well done ya food challenge kita dan warna-warna hitam. Jadi makan warna hitam. Untung saya tidak hitam teman-teman. Jadi saya juga nggak hitam kan. Tapi all in all sangat enak. Jadi teman-teman, sampai di sini dulu. Jadi kita sudah sarapan warna hitam, makan siang warna hitam, dan juga makan malam warna hitam. Jadi sampai di sini dulu teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di like, di subscribe, di share, dan juga dinyalakan tombol loncengnya teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga di subscribe teman-teman saya yang kolab ini loh, yang linknya ada di deskripsi saya. Terima kasih teman-teman.